Aduh. Kali ini aku mau ngebahas mod Dovpo, yaitu panda yang katanya terkenal ganas tapi enak. Nah, simak terus video review dari aku. Jangan lupa like dan subscribe video gue ya. Jadi ini dia panda Dovpo MVV 3 ya. Di sini ada tulisannya hashtag ganas, kemudian hashtag ea squad ini ya. Kemudian di sini ada isinya, dosnya ini ada device USB Type C, kemudian buku manual. Oke, tanpa bertele-tele, oke, langsung kita buka saja. Ya, oke, kita buka. Ini dia. Kita singkirin dulu. Ini mod panda. Oke, kita lihat isinya apa aja. Ini. Oke, sini ada apa nih? Semacam kartu nama atau apa ini? Ini udah bawa baterainya menggunakan berapa ini? 18650. Oke, ini buku panduannya bosku, jadi nanti bosku bisa, kalau beli bisa baca ya, panduan operasional seperti apa, baterainya menggunakan apa, kemudian cara mematikan perangkat, tekan 5 kali tombol ya sekitar secara cepat untuk menyalakan perangkat, ulangi proses tersebut untuk mematikan perangkat. Oke. Ini juga jika terjadi arus pendek saat tombol saklar ditekan, indikator akan berkedip 5 kali berwarna merah. Ini kalau posisi full hijau, tengah kuning, kalau mau habis itu kita sekitar merah. Oke, kira-kira seperti itu aja bosku. Jadi nanti kalau beli produknya sering-sering baca ini ya, buku manualnya. Kemudian ini USB-nya USB Type C. Ya, benar USB Type C. Habis. Ini untuk isinya kita singkirkan dulu, kemudian kita bahas mod-nya. Kalau dari sisi mod sih, kalau dipegang tuh enak, nggak licin. Jadi enak aja ya. Terus kemudian kalau ini untuk firingnya, kemudian ini potasionya ini seperti ini. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini corong bukae anune BG baterainya. Oh ini ada tulisan open. Woi. Magnet ya. Oh iya, magnet loh bosku. Bahannya keren loh. Kuat loh dia. Terus cara, yo ini charge-nya di sini. Charge-nya tadi type C-nya berarti di sini. Ini ada plus minus minus plus. Oke. Oh, coba kita lihat ininya dulu. Pinnya, pin kapasitornya. Oh, dia tidak mentul ya, tidak ada pernya. Jadi ini langsung plug masuk, ini bisa nih. Nah. Oke, kita isi dulu ya bosku ya. Kita isi dulu baterainya. Oke bosku, ini udah aku isi baterai. Jadi kita tutup. Ini tadi kalau mau menyalakan, tekan 5 kali.
Tuh, 2, 3, 4, 5. Harus cepat kali ya. Tuh, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Kurang. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke. Seperti itu ya. Nyalanya. Dia nyala berkedip. Kemudian dari hijau, kuning, merah. Seperti itu. Oke. Enak sekali pegangannya, juga nggak begitu berat ini. Dengan. Oke, sekarang kita mau pakai RDA. Cuman aku mau pakai RDA. Aku pakai RDA-nya Dedrabbit ya. Dedrabbit. Kita coba pakai RDA-nya Dedrabbit. Oke. Oke. Main, main keren bosku. Oke. Ini akan kita basahin. Kita basahin dulu kapasnya. Nanti akan kita review rasanya seperti apa menggunakan panda yang katanya super ganas seperti ini. Oke bosku, jadi jangan kemana. Oke bosku, jadi ini aku coba di potensionya 1,5 ya. Potensionya 1,5. 1,5. Ini ya. Potensinya 1,5. Ush. Uhu. Ush. Wih. Coba kita coba potensinya di 2. Di 2 ya. 2. Ganas, 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 ganas. Ush. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, nggak ada delay ya bosku ya. Oke, aman bosku. Aman, aman, aman. Kita coba olesin lagi. Kita akan coba rasakan rasanya seperti apa. Oke. Ini sekali lagi aku pakai RDA Dedrabbit ya. RDA Dedrabbit. Oke, di sini aku nyoba potensionya di 1,5 dulu. Aku nyoba nyoba potensi di 1,5 dulu. Wih. Apakah di 1,5 ini kerasa ya? Kita coba bosku. Ganas juga ini nih, ternyata. Mantap, mantap. Oke, ini di 1,5. Kita coba di 2 ya bosku. Coba di, oke, kita coba di 2 ya, potensinya di 2. Dari sisi cloudnya ngeri bosku. Oke, sisi cloudnya gurihnya enaknya di 2 sih. Buat coba kita di 2,5.
Berarti tadi aku waktunya nyoba 1,5 itu mungkin masih faktor kaget ya dulu ya, kaget di 1,5. Tapi sudah 2 kali 3 kali siapan udah tahu caranya gimana ya, di 2 juga udah oke. Kita coba di 2,5. 2,5. Terus ngeri 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 ngeri. Aku mendingan sih, kalau aku sih mendingan nyoba di 2 ya. Mendingan nyoba di 2. Oke lah, di 2 oke. Pakai dead rabbit. Oke loh ini sebenarnya. Coba lagi di 2. Asik. Suaranya itu loh bosku. Oke ya, kita coba lagi di 2. Iya, roomnya aku buka semua. Kita coba lagi di potasionya 2. Ya, ya, ya. Keren, keren, keren. Ya, kesimpulannya, panda. Moodnya galak emang iya, galak iya. Tapi kalau saranku, karena ini tidak menggunakan apa LCD ya, kayak ada watt berapa watt enggak, cuman dia menggunakan potensio. Jadi kalau aku nyaranin sih pakainya di 2 aja ya, jangan lebih dari 2 lah. Tapi kalau bosku ini bisa kuat sampai 2,5 3,5 ya monggo silakan. Tapi kalau aku lebih pilihnya sih di angka 2 gitu dibandingkan yang lain. Dan ini pengoperasiannya juga sangat mudah, enak gitu. Dan sejauh ini memang testernya, flavornya yang diciptakan dari si panda ini memang memang keluar, memang enak. Terus juga mantep aja gitu loh bosku, enak banget ini. Ganes iya, tapi enak gitu. Klotnya juga luar biasa ini. Gitu. Tebel gitu, yang diciptakan tuh tebel. Jadi, ini sampai lambeku kebak kebul ya bosku. Jadi kalau secara pribadi ya, ini modnya memang bener ganas, terbukti ganas memang. Kemudian ini juga enak. Yang penting bosku bisa menciptakan flavornya itu di potensinya ini apa yang ini yang pas buat bosku apa. Jadi bahannya juga kokoh gitu, dia kuat gitu, kuat lah, enak. Dibuat juga agak licin karena dia gambarnya ini ada teksturnya ya, jadi ada teksturnya, jadi dia nggak licin gitu kalau dipegang. Kemudian kalau pas waktu pemegang untuk firingnya juga enak, pas saja di tangan gitu, jadi pas. Jadi enak aja ini. Kalau buat aku enak dan ini sangat cocok. Cocok buat yang garang, yang suka ganas-ganas ya, inilah pakai panda ya. Jadi sekian dulu review dari aku bosku. Jadi jangan lupa like and subscribe video aku ya. Khusus untuk para vapor ya, yang pemula vape pemula maupun yang kepengen nyoba mod ganas ya, saranin panda. Harganya juga nggak terlalu mahal, dia murah, terjangkau, dan enak. Yang penting itu enak, bisa kemabul, dan klotnya juga banyak. Ya, sekian aja dari aku bosku. Gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.